Apa harapan Tan Sri sebenarnya selain daripada Luqman? Sampai bila Tan Sri nak, I mean, half of your life untuk football ni? Wah, harapan saya untuk Luqman, saya berdoa dia berjaya. Kalau dia berjaya, dia akan motivasi ramai lagi pemain muda-muda. Naikkan semangat. Ya, so naikkan, ini akan naikkan taraf bola sepak di negara kita. I think kita punya negara kita ada chance satu hari boleh pergi ke World Cup, qualify untuk World Cup. Yep. Itu memang ada kemungkinan lah. Nah, kita mesti, ini impian lah. Negara kita kalau kita boleh pergi World Cup. Seperti mana saya cakap, negara yang population yang penduduk kecil, dia orang pun boleh masuk World Cup. Iceland, banyak negara, Bosnia. So kita sangat boleh kalau semua orang semua, misalnya seperti saya cakaplah, semua GLC dan usahawan-usahawan melabur di FC dan naikkan taraf FC dan dan itu akan naikkan taraf bola sepak di negara kita. Okey, pesanan kepada yang duduk dalam satuan tetapi suka main politik. Okey, sekarang ni pada saya 30 September nanti no more FA handle club, tapi jangan ingat orang kata apa tugas-tugas FA itu terlepas. Tugas-tugas FA ada lagi harus yang dilakukan seperti grassroots everything kan. So privilege FA tersendiri, tidak ada kena-mengena dengan FC. Kepada yang banyak cakap kurang kerja dalam FA, mesyuarat paling suka datang sebab dapat bonus sikit. Makan kari pak. Pesanan? Dah tak ada lah. Lepas tu daripada cara-cara yang macam tu lah. Sebab lebih fokus kepada FC tu untuk apa menguruskan kelab dengan lebih baik. Yang penting kesinambungan pemain, pengurusan tu didulukan lah dulu kan. Kita tak nak lagi isu-isu ni yang menjadikan rasa tak best kita sampai sekarang tu. Gaji, isu gaji itu betul. Sekarang ni bila impak dekat bawah ni tak cantik betul. Dan itu yang very simple, itu perkara yang pokok tu tak selesai. Okey Pan, sorry, saya tambah sikit. Kalau dulu kan FA, hutang tu akan ikut FA. Sekarang dah tak ada dah. Hutang tu ikut owner of the club, of the at the FC. Itu je. Ada tambah lagi? Tak ada. Okey, dalam masa satu jam ni saya mengharapkan FA dan juga kita semua di luar amatilah apa yang diperkatakan oleh Tan Sri sebab dia sekarang berada dalam ekosistem bola sepak di Europe. Bukan main-main. So ada benda yang harus kita pelajari. Kita nak sembang pasal mungkin Alex Ferguson dan sebagainya. Saya masih belajar lah. Tapi sebenarnya Tan Sri dah ada dalam ekosistem. Betul. Why not kita belajar apa yang Tan Sri tahu. Betul. Jadi kepada mereka yang sering hantar surat dekat Cardiff City, jangan saya nak pergi melawat je. Pergilah buat sesuatu dengan Cardiff City, okey? Nak pergi Manchester semua susah. Cardiff City, owner dia orang Malaysia. Datanglah. Ini datang setakat nak ambil gambar, tak payah. QPR juga. QPR. Dua. Datang ambil gambar lepas tu balik. Apa-apa tak ada.